harapan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti pertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah apa kata sudah inkrah gitu kan. Sudah inkrah keputusan dari pengadilan itu kan. Hanya 3 yang disebutkan gitu. Nah, terus harapan sendiri itu apa teh dari pihak keluarga Vina sendiri teh? Harapannya sih tetap sama ya. Tetap ingin kasus ini cepat diungkap, jangan terlalu lama berlarut-larut gitu kan. Karena kalau ya, saya sendiri sebenarnya udah sangat capek gitu ya, karena sudah menunggu 8 tahun lamanya gitu kan. Tapi belum ada satupun DPO ini yang tertangkap. Nah, untuk Pak Rudiana sendiri itu gimana teh? Apakah udah komunikasi apa belum? Itu kan dari ayahnya Iki sendiri itu gimana? Saya sama keluarga yang lain belum ada komunikasi sama Pak Rudiana. Justru saya dan keluarga yang lain, terus kuasa hukum saya juga gitu kan, menunggu kehadiran Pak Rudiana. Supaya muncul ya? Supaya memberikan klarifikasi sama ini ya, memberikan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Karena memang dari awal itu kan keluarga menyerahkan semuanya itu kan ke Pak Rudiana. Nah, terkait ini isunya salah tangkap segala macam kan, kami juga bingung gitu kan.